silakan dulu teman-teman. Ya, silakan. Bil, dikit bil. Gimana? Geser. Buka cabang baru, Bang. Kalian jalan, Bro. Iya. Tapi melihat hubungan mereka, lo sendiri gimana nih? Maksudnya ada keinginan pengen cepet-cepet juga atau gimana? Keinginan jangan cepet-cepet ya. Sebenarnya kan semuanya udah diatur sama yang di atas. Jadi ya jalanin aja skenarionya. Skenario dari yang di atas udah disiapin kok. Gak perlu iri-irian atau kayak gimana juga. Yang penting kita saling mendoakan lah. Karena kan sebagai sama umat manusia kita harus saling mendoakan juga. Kita harus saling membantu, saling mendoakan. Riz, suka ngobrol gak sama si Atta atau sama Aurel? Atta, waktu itu sempet ngobrol sih kok sama Atta. Tapi masih udah tahun lalu, udah lama ngobrolnya. Sama Aurel tadi ya sempet ada ngobrol. Apa soal... Mereka iya. Sendiri udah pernah cerita belum sih? Belum ada. Tapi yang jelas ya mereka pengen... Tadi pas di acara ya, acara OTW, mereka cepat pengen cepat-cepat nikah. Ya doain aja semoga cepat, siapa tahu bisa tahun ini ya kan, dari semuanya juga doain aja. Riz, dia kan mereka kan nikah muda nih, lo ada keinginan nikah muda nggak? Gue dari dulu punya keinginan nikah muda banget, banget. Bahkan umur 23 tahun gue pengen nikah dulu. Tapi ya semuanya gue sadar semuanya harus ada yang dicapai dulu, bisa nikah gitu. Kenapa? Ada hal-hal yang harus dipentingkan dulu. Kenapa sih? Sekarang ya secepatnya lah, kalau misal lo nggak ngasih udah nyuruh secepatnya. Tapi paling telat target gue ya 29-30 tuh udah paling telat lah umur gue. Fokus kerja dulu kah apa gimana? Sekarang gue fokus kerja dulu, fokus mencari hal-hal yang penting untuk hidup gue juga. Tapi pada saat lo memutuskan dari di umur 23 lo pengen nikah muda, itu apa sih? Atau melihat sesuatu? Gua nggak pengen terlalu jauh sama anak gua. Itu.